Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andra Aerospace. Oke teman-teman semua, kali ini kita masih di kampung ya. Kampung di Jogja, kampungnya mbahnya Asrap nih. Ini kebun-kebun di belakang rumah ya, ini yang cuma dilempar-lempar bijinya. Pada numbuh ini pohon kacang-kacangan. Kita akan apa ya ini? Melihat pohon ubi yang ditanam enggak terawat ini ya. Apakah ada buahnya, ini ada ubinya apa enggak? Tuh, pohon singkong. Kita coba aja ya. Kita simak saja videonya, tapi jangan lupa like dan subscribe-nya ya, teman-teman. Oke, langsung kita cobain ini pohonnya. Kita urutin aja ini. Tuh. Wow, ada ini. Nih, ada ternyata. Tuh, ada bijinya, ada buahnya ya. Tuh. Kira-kira ada yang gede enggak nih buahnya ya? Kayaknya masih kecil nih. Oh gede, ternyata gede-gede. Ini ubi nih, ubi rambat. Ya, kita coba aja ya ini ya. Tuh ada ubi rambatnya nih. Ternyata keras nih. Ini pohonnya banyak tuh, sana-sana pohon ubi tuh. Sana-sana. Ini cuma di tanam ala kadarnya, nggak ada yang rawat di sini, di rumah mbah di Jogja nih, nggak ada yang rawat nih. Ternyata susah juga ya. Tuh ada, dapat satu nih, lumayan. Ntar kalau kita masih kira-kira kecil-kecil, kita tanam lagi aja ya, kita kubur lagi ntar biar gede. Ntar musim kemarau berikutnya gede-gede jadinya. Sekarang lagi musim kemarau nih. Tuh ada lagi yang sini nih. Itu ya, satu batang ada berapa buah nih. Tuh ya, potong. Udah potong, ini harus kita angkat nih. Sayang nggak angkat. Ini biar nunggu lagi ntar ini. Kita potongnya aja semuanya lah. Ini potongnya ini. Tuh dapat satu. Tuh ada durinya, ada duri. Udah belinya. Ini aku ikut yang ini. Kita coba lagi ya. Biar kelihatan. Kayaknya gede nih di bawah. Ya potong, susah bawahnya. Ini potongannya nih, bisa nih, 42. Ini coba yang ini sekarang ya.
Tuh dapat. Buat ubi. Ini ditimbun lagi biar tumbuh lagi ntar. Tuh dapat. Ini tanaman di liar ya. Tanaman liar biar lagi tuh. Nih. Berapa batang nih? Satu batang banyak banget ya. Bini ya tuh. Ini nih. Tuh ada yang ini ya. Ini enggak ada. Dia nembul lagi ntar. Ini aja nih ada lagi nih. Oh kecil juga nih. Ini lumayan nih. Ubi ditanam liar ini ya tuh. Enggak sengaja ketanam di lempar-lemparin doang batangnya. Tuh ada lagi nih. Kayaknya gede nih. Cuma dari makan tuh. Iya. Ini makan sama ulat nih. Iya nih. Iya dimakan ulat. Kubur lagi aja. Ada lagi enggak? Tuh ada lagi tuh. Wah, gede. Ini enggak apa cuman kecil doang nih. Oh ada, cuman nggak gede banget, kecil. Gitu ya. Batangnya ditanam, tanam lagi ntar. Ada lagi nggak? Tuh sini. Wah banyak nih ternyata. Tuh. Ada gede nih. Nih. Wah, pada dimakanin. Ulet. Ini gede banget nih. Tuh, wah, dapat gede. Iya. Potong aja segini. Biar tumbuh lagi nih buat batang-batangnya. Tuh. Ini dapat ubi nih. Lumayan ya gede-gede ya yang kecil. Iya. Ini ada satu lagi nih. Coba kita buka. Wah, gede kan buat tak bawahnya nih. Satu lagi nih. Nah, lumayan. Nah, ini ditanam lagi. Biar besok ada nombor-nombor lagi ya. Jadi sekian dulu nih. Kita panen ubi di kampung halaman di rumahnya Mbah nih. Itu ubi. Oke, sekian dulu video kami dari kami. Itu video berikutnya. Terima kasih.